kegiatan yang telah dilakukan oleh calon dalam hal perbaikan manajemen perguruan tinggi, khususnya dalam bidang ataupun aspek pengelolaan keuangan, sangat bermanfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan di sisi kami, baik dalam bentuk lawak karya, forum maupun bantuan teknis, di mana dalam pengelolaan keuangan kami menjadi lebih baik karena dengan perencanaan yang telah diberikan di dalam lawak karya maupun forum, sehingga membuat sumber daya kami menjadi lebih terampil. Kemudian setelah kita mendapatkan bimbingan atau pengarahan dari kegiatan-kegiatan helm, kami telah menerapkan kegiatan aksi antara lain dibentuknya unit layanan pengadaan dalam penanganan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dalam aspek monitoring evaluasi kinerja, kami telah membentuk unit pengawasan internal atau satuan pengawasan internal yang telah berjalan untuk memonitoring atau mengevaluasi program-program kerja yang telah dijalankan. Dengan demikian bahwa helm sangat berdampak baik dalam perbaikan manajemen perguruan tinggi di sisi kami, baik dalam pengelolaan keuangan maupun evaluasi kinerja. Di sisi kami terdapat kendala yaitu mengenai jumlah SDM dalam pengelolaan keuangan maupun pengetahuan daripada staf ataupun pengelola keuangan yang ada di baik di rektorat maupun di unit-unit, baik fakultas, jurusan, maupun lab, sehingga diperlukan kegiatan lain. Langkah baiknya diadakan pelatihan untuk pengelola keuangan, dalam hal ini bendahara maupun pengelola kegiatan, agar pertanggungjawaban keuangan itu tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.